Bapak capai. Aku lupa. Ada ilmu yang lupa. Saya tidak terpaksa melakukan lontong sendiri. Saya tidak punya parah sendiri. Tapi buku yang mengasih nanti kamu. Ini serius ini, aku lupa. Jangan mengalami saya. Hati-hati, Pak. Bukan se. Aku tidak tertarik di budaya yang tutup buku itu. Mau apa? Kamu sini. Kamu bicara apa, Pak? Bicara apa? Ada tipuan dari kata-kata ini. Kamu sudah waspada. Kamu sekarang sudah pintar dengan kamu kembali. Justru yang kamu ngomong merasa sudah pintar itu menunjukkan kebodohanmu. Empat mata, maksudnya berdua. Oh, aku percaya. Katanya semua bodoh. Memang kamu tidak membodoh itu, tapi sekarang aku tampak bodoh sendiri. Ngapain ikut ke sana? Kita kayak private. Kamu murid, aku guru. Kamu pikir aku udah gak waras? Apa? Memerayu? Jangan gini-gini. Saya tidak merayu. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kemarin itu semua ada strategi dari sana. Tidak bisa. Kamu sudah menipuku. Mengatakan aku akan menjadi wakilmu. Tiba-tiba guru datang dan dengan seenaknya penunduk Marwoto itu menjadi wakil aku. Apa maksudku? Maksudku? Apa yang aku lakukan kemarin itu hanya sebuah strategi. Bukan itu sebenarnya keinginanku. Secara kekuatan, aku akan menyusun sehingga kita benar-benar kuat. Aku tidak percaya dengan apa yang kau ngomongkan. Puluhan episode kau menipu aku. Aku sudah jenuh dengan tipuan itu. Kau sekarang menawarkan apa yang kau cari tidak tertipu sendiri. Sekarang apa yang membuatku harus percaya dengan omonganmu? Apa? Memang selama ini aku kerjain kamu. Tetapi itu demi kepuasan mereka. Tapi kali ini, pegang kata-kata. Bahkan kalau perlu, supaya kamu percaya. Marwoto kita bunuh. Kamu setuju? Kamu tak pernah bunuh? Baik, aku setuju. Sudah, berjaya kamu. Marwoto kita bunuh. Ya, kamu tak setuju, tapi karena setuju, setuju. Baik. Marwoto, ya, kita bunuh. Sini, sini. Kamu bilang apa? Marwoto kita bunuh. Iya. Yeah. Apa yang salah dari saya? Marwoto kita bunuh. Marwoto kita bunuh. Iya. Marwoto kita bunuh. Marwoto kita bunuh. Hah? Ayo menyerah terhadap kamu. Menyerah kamu. Oh, itu dong. Kamu memang mempunyai sifat sepajak. Mulut manis cuman jubil, tapi ternyata kamu menggunting dalam libatan menuh sama cilin. Kamu mau membunuh saya? Api dalam sekambul. Cuman gak membunuh. Dulu mencing berdiri, dulu mencing berdiri. Berkata dalam tutup. Kau gak membunuh. Kalau ini hanya sebuah strategi. Jadi gimana? Kalau sudah mulai kamu untuk mengikhlaskan nyawa saya, itu bukan strategi. Ini hanya sebuah strategi. Mau makan sama sendiri. Ini keberpihakan.
Nah, iya, kamu berdua pada sama. Pas dinaga kan ada solusi. Mohon maaf, bisa selesai. Guru, masih bengkak-bengkak sama merah. Mohon maaf, guru. Itu nanti dalam 6 bulan akan hilang. Bukan bengkak dan merah. Apa? Itu lain waktu, lain urusan. Sekarang Marwoto dan kita semua tidak perlu takut, tidak perlu bingung. Aku tahu bahwa kalian pengkhianat, mengkhianati aku. Nah, no, kalau memang kamu kesatria, mengapa tidak kamu satu lawan satu dengan saya? Ayo. Kamu pikir kamu takut? Aku gak takut. Pikir dulu, kamu takut ya? Berarti kita sama-sama gak takut. Ayo. Apa yang kamu takutkan? Karena aku tahu di dalam kekuasaan yang bisa itu di dalamnya juga ada kekuatan yang ingin Mengatakan jangan mati. Jangan. Menciptakan pendekar tua tanpa nama untuk memancing pendekar tua tanpa nama. Semua ditangkap dan digeledah rumahnya. Yang untuk Sandra, kalau menurut sini kita Sandra, pendekar tua tanpa nama pasti muncul. Ini pertanda burung
Putri sudah mulai mau bergerak. Guru! Ya, ini tidak. Berarti pendekar tua tanpa nama sudah mulai bergerak. Untuk itu, mumpung belum keburu hujan, mendung sudah mentiu. Mendung sudah datang.